puluhan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir dari luapan Sungai Citarum sedalam hampir 2 meter. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 5 hari terakhir. Guyuran hujan yang melanda wilayah Bandung Selatan dan Kota Bandung sejak Minggu malam membuat sungai terpanjang di Jawa Barat yakni Sungai Citarum meluap. Akibatnya ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Bale Endah, Dayakolot dan Bojong Soang terendam banjir. Kedalaman air bervariatif mulai dari titik terendah dengan kedalaman 50 cm hingga di titik terdalam yakni mencapai 2 meter. Warga pun harus menggunakan perahu kayu, ban, serta delman untuk menembus genangan banjir demi beraktivitas seperti biasanya. Kondisi tersebut mulai terjadi sejak 7 hari lalu, namun kondisi banjir memburuk sejak 3 hari terakhir. Meski demikian, warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka dengan harapan banjir cepat surut dan bantuan yang disalurkan menjadi lebih merata. Paling parah itu berapa hari? 4 hari ada? Yang paling parah 3 hari. 3 hari, ya? 3 hari parahnya itu. Banyak yang ngungsi nggak, Kang? Kalau untuk warga seputaran sini, khusus RT2 nggak ada yang ngungsi. Mereka bertahan di atas. Di lantai 2? Punya lantai 2. Bantuan-bantuan? Kalau untuk bantuan, ya kemarin kalau untuk yang di pinggiran jalan ada. Cuma kalau yang ini yang dikhawatirkan itu dari sampai sekarang untuk yang ke dalam. Karena mereka juga ya harus barusan ada yang membeli air mineral, gas, kayak gitu. Berarti harus kebutuhan sehari-hari. Belum merata mungkin ya? Iya, belum merata. Selain merendam pemukiman warga, banjir pun merendam jalan utama penghubung Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung dengan ketinggian 50 cm. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu. Oh, kerja ya? Metro, iya. Dari mana? Dari Banjaran. Kehambat nggak teh sama banjir ini? Kehambat banget, aduh. Gimana ini teh Pak Gubernur, gimana? Biasanya berapa menit teh kalau perjalanan ke kantor? Biasanya cuma 15 menit dari rumah. Kalau harus jalan gini berapa menit biasanya teh? Setengah jam. Lebih anak mungkin ya? Pegel kaki. Kalau naik kretek juga mungkin biayanya double atau seperti itu? Double. Setiap musim penghujan tiba, banjir merendam pemukiman warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.